Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kit Galeri Bujang Ganong. Video kali ini saya akan berbagi tips atau cara lagi tentang pemasangan ini benang sayat seperti kemarin yang dipasang di sini. Tapi ini bedanya dipasang di ujung kain kerudung topeng Bujang Ganong. Jadi nanti dipasang di sini. Seperti ini nanti dipotong. Oke, bagaimana caranya? Langsung saja saya mulai. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dulu channel Kit Galeri Bujang Ganong. Yang belum subscribe, jangan lupa like, komen, dan share videonya. Oke, langsung saja yang pertama. Ini kain penutup bagian ujung di tali seperti ini. Ya, di tali paling ujung kecil seperti ini. Kencengin. Oke, kalau sudah kita siapkan benang sayatnya. Oke, jadi kita butuh sekitar 25 cm untuk dua ini tali yang tadi. Jadi ini dipotong sekitar 25 cm. Setelah ini kita potong jadi dua. Jadi untuk satu dan satu ini kita potong jadi dua di bagian tengah. Setelah jadi dua gini, selanjutnya kita mulai memasang. Cara memasangnya gimana? Kita potong dulu talinya, benang nilon. Kita siapkan 4 tali. Jadi ini yang paling ujung tadi ini dipasangkan di sini. Oke, setelah itu kita lipat. Begini. Misalkan posisi kainnya ada di tengah. Setelah itu nanti kita tali. Di talinya kalau bisa di bawah ini yang sudah saya tali pada kainnya ini tadi. Potong. Oke, jadi hasilnya seperti ini. Tahap pertama ini kainnya ada di tengah-tengah benang. Ini kainnya yang ujung tadi yang sudah saya tali sebelumnya, talinya di bagian bawah. Oke, setelah itu seperti ini kita balik ya, seperti ini kita balik, kita rapikan, kita tali lagi di bagian sini. Ini posisi sudah di tengah dan ini sangat kuat. Oke, ini sudah jadi yang satu, tinggal kita rapikan di bagian ujung benangnya. Kita gunting agar panjangnya sama. Dan hasilnya seperti ini. Oke lor, seperti itu tadi caranya. Cara pemasangan benang sayat di kain penutup kepala topeng Bujang Ganong, dan hasilnya seperti ini. Sebenarnya ini mudah, jika kalian sudah mencoba saya yakin kalian pasti bisa membuat ini. Oke, terima kasih,
sudah menonton video ini. Jika video ini bermanfaat, silahkan like, subscribe, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian yang lain supaya teman-teman kalian juga tahu bagaimana cara membuatnya. Semoga membantu kalian. Terima kasih. Salam budaya.